Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Halo, welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan dimana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan sekian berlimpah. Amin. Kalau bareng cowboy, aku mantul. Aku ada flight tank, sentiasa full. Aku ada kick, gila-gila memang gol. Acara ku lain, bukan internet troll. Kita lagi ada di mana, Den, sekarang nih? Kita lagi ada di Pantai Sunda, tempatnya di Wonosari. Kali ini kita mau reaction lagi. Kalian jalan-jalan, kalian bisa lihat vlog jalan-jalan aku di pantai ini. Ada di channel Mid Anton, nanti aku kasih linknya di bawah ya. Jadi kita sekalian aja reaction di pinggir pantai, asik juga kayaknya tuh. View-nya belakang keren ya. Jadi ada lagu yang baru nih, Den, dari sekumpulan orang gila. S.O.G. dengan Sila Amzah, featuring Sila Amzah. Ini adalah original soundtrack GL Pampir ya. Ini judulnya Pelukan Angkasa. Ini baru di upload 18 jam yang lalu, tapi baru 6.800 yang nonton. Karena kayaknya belum ada yang reaction lagu ini, kita aja yang reaction ya. Yuk kita langsung lihat sekumpulan orang gila Pelukan Angkasa. Wah, animasi 3D perpaduan mereka ini. Filmnya animasi apa bukan sebenarnya? Kasta tinggi nih ya bahasanya. Oh, belum. Belum. Musiknya aja keren ini. Ada gamelan-gamelannya. Iya, keren. Kayak gamelan Bali ya. Bali kecak itu. Ini romantis. S.O.G kan kayak gini semua ya. Ini apa sih, genre rock ya? Rock ya. Keren. Enak. Drumnya enak, keren. Pakai baju ini lagi dia ya. Baju-baju Melayu gitu ya. Dia ini memang sering apa namanya? Ngangkat, bikin lagu pakai etnik-etnik Melayu. Kalian promosi mungkin ya. Keren. Di pantai ini ya. Oh, itu baru kayak orang bule loh. Emang bule apa? Itu yang video ini. Tahu juga. Iya loh. Nah, ini Sila Amzah. Cantik ya. Jadi penyanyi apa? Pop. Pop. Kamu tahu si ada Amzah yang kemarin kita reaction tuh? Si ada Amzah. Iya yang kita reaction yang lupa aku loh. Itu kakaknya Sila Amzah. Mampus, ini krim dia, scream. Iya, scream. Dekat filmnya, ini bukan film animasi kayaknya. Ini emang ini OST. Iya, OST. GL Vampire tadi loh, aku bilang GL Vampire original soundtrack. Pasti selalu ada unsur-unsur Melayunya. Wah, jadi pampir. Wah. Gila es krimnya. Keren, keren, keren. Jadi ini kayak film Twilight ya. Twilight sama Fast and Furious. Sama Pirates apa itu ya? Of Caribbean. Ah. Lebih mirip Twilight nih. Wow, keren. Wow, pampir jahat ini kayaknya. Kok di Indonesia ganteng-ganteng serigala? Kayak itu ini tuh. Siapa tadi ya? Lupa aku nama. Satu apa ya? S.O.G ini berapa sih personilnya? Gak rame kayaknya ya? Rame. Wow. Mulai lagi chordnya. Coba siapa namanya? Sila Amzah. Sila Amzah coba scream ya. Maaf, keren ininya ya, efeknya ya. Coba ini jadi trending di Malaysia itu. Hanya harus di trendingkan ini.
lagunya. Iyalah. Keren. Filmnya juga kayaknya keren. Efeknya bagus. Tuh, pelukan angkasa. Vampir. Iya betul ya, vampir. Vampir kan. Oh, silaan Sila Amza. Iya kan kemarin kita. Iya, yang tiga bersaudara itu kan? Tiga. Eh, bukan yang ada rappernya bukan? Bukan. Bukan ya, beda lagi ya. Yang adiknya kemarin masuk acara talent itu loh, yang kita reaction. Oh, yang Big Stack gitu ya. Big Stack itu ada Amza kan itu. Iya, iya, nah, iya, iya. Adiknya iya. Ini kakaknya ini Sila Amza. Jadi kakaknya. Keren konsep lagunya, keren rock scream. Yang aku suka ada gamelan-gamelan tadi mantap. Keren. Lagu ini tapi nggak tahu ya kenapa masih dikit ya, kayaknya naiknya tuh sekarang Malaysia hip hop ya, hip hop. Jadi lagu-lagu yang kayak gini kayaknya memang kurang naik lagi, bukan musimnya ya. Iya emang kayak gitulah ya, ya sekarang musiman. Sekarang lagi musimnya hip hop, pasti hip hop hip hop naik terus kan, nanti setelah orang sudah bosan lagi dengar hip hop balik lagi ke pop Melayu. Ya. Menurut kamu gimana Des? Menurutku dari segi lagu dia nyambung sih sama filmnya. Terus instrumennya klasik, ada juga perpaduan unsur-unsur Melayu di dalam lagu tersebut. Kamu paling suka yang bagian mana? Chorusnya si screamnya itu tadi. Oh keren. Aku pernah sih nonton SOG itu di sini. Dia di Jogja. Kirain aku dari Indonesia itu SOG dulu ya. Emang dia sering main di sini. Taunya Malaysia. Keren lah, mantap. Keren ya. Oke lah, itu aja. Video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe ke channel ini. Dan jadi kata peace, love and respect from Indonesia. Ciao.